Hai teman-teman, jumpa lagi dengan saya Desi Ayu Channel. Hari ini saya ingin berbagi resep masakan super enak, bervitamin dan simple, praktis, bahannya mudah didapat. Nah teman-teman, di sini saya mempunyai ada satu buah wortel ukuran kecil yang sudah saya potong seperti ini dan satu buah timun yang sudah saya potong seperti ini. Pastikan bahan semua dicuci dengan bersih ya teman-teman. Dan ada jamur kuping yang sudah saya rendam. Ini karena saya menggunakan jamur kupingnya jamur kering. Jadi ini jamurnya sudah saya rendam. Dan pastikan semua bahan sudah dicuci bersih. Simple banget teman-teman. Di sini bumbunya hanya bawang putih satu siung dan bawang merah satu siung yang sudah saya iris tipis, bawang putihnya dan sudah saya memarkan. Di sini saya mempunyai ada saus tiram rasa abalone dan di sini saya mempunyai ada kongiji atau apa ya ini kalau di sini namanya kayak kerang gitu ya teman-teman, tapi ini yang kering. Ini sudah saya rendam dan ini airnya teman-teman jangan dibuang karena tadi sebelum direndam ini sudah saya cuci bersih terlebih dahulu, nanti airnya buat masak. Nah ini ininya saya ancurin seperti ini teman-teman. Kalau nggak punya ini boleh digantikan dengan udang kering atau udang rebon ya teman-teman. Sekarang kita lanjut proses memasak teman-teman. Seperti biasa kita nyalakan api dan kita keringkan penggorengan atau wajan atau teflon. Setelah itu kita tambahkan minyak. Kita tunggu sampai minyaknya panas ya teman-teman. Sekarang kita tumis bawang merah dan bawang putih teman-teman. Tumis sampai dengan mateng ya teman-teman atau berbau harum seperti ini. Oh ya teman-teman, terima kasih buat teman-teman yang sudah hadir menyimak video saya, yang sudah mensupport channel saya, buat yang sudah subscribe. Semoga kebaikan kalian semua selalu dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Buat yang baru hadir ataupun yang baru bergabung dan menemukan channel saya, mohon dukungannya dengan cara like, komen, subscribe, dan share ke media sosial Anda agar channel ini semakin berkembang dan bermanfaat. Nah, setelah itu teman-teman, ini apa itu namanya kongijinya ini. Kita tumis ya teman-teman, seperti ini. Setelah itu kita masukkan dulu wortel bersama dengan jamur kupingnya ya teman-teman. Kita tumis-tumis lagi. Lalu ini kita tambahkan air yang kita rendam, buat ngerendam tadi ya teman-teman, seperti ini. Lalu kita tambahkan saus tiram. Nah setelah kita tambahkan saus tiram, jangan kita tambahi bumbu lagi ya teman-teman, karena saus tiram bersama dengan kongiji itu rasanya sudah cukup gurih. Kita tunggu sampai dengan mendidih ya teman-teman. Setelah itu kita tambahkan timun.
kita tumis-tumis seperti ini, teman-teman. Kita tunggu sampai dengan 3 menit ya teman-teman, dan buahnya agak menyusut seperti ini. Nah, setelah seperti ini teman-teman, lalu kita koreksi rasa. Nah, ini rasanya sudah cukup, jadi nggak perlu ditambahin apa-apa lagi ya teman-teman. Setelah itu kita tambahkan tepung maizena yang sudah dicairkan ya teman-teman. Sudah saya cairkan dengan air, fungsinya agar kuahnya lebih mengental ya teman-teman, seperti ini. Setelah itu kita matikan api kompor, kita angkat, masukkan ke piring saji, dan siap untuk disajikan. Teman-teman, seperti ini teman-teman. Nah, ini dia hasilnya teman-teman. Terima kasih udah nonton video saya sampai dengan selesai. Semoga bermanfaat. Saya akhiri resep hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di next video dengan resep yang baru. Bye bye, sampai jumpa.